Yeay! Welcome back to my YouTube channel. Sekarang aku mau didandanin ala-ala apa? Jasmine bersama ini tim Palcang. Coba perkenalkan diri dong. Oh, gue Reza. Reza doang. Nian Reza Mua. Nian Reza Mua. Jadi kalau kalian yang mau dandan-dandan ala-ala prewedding, ala-ala prewedding sih, cup-cup prewedding nikah ya? Iya mau nikah, boleh. Mau cerai juga sama dia. Jangan coy. Jangan. Gitu sekarang aja ya, mulai ya. Kita mulai ya. Oke, bungkuk-bungkuk kon. Gak apa-apa. Tolong ambil itu tuh. Gue bersihin ya. Tau kan cuma kayak gini ya? Enggak. Iya kan akhirnya kan jidatku yang Bandara Ngurah Rai ini akhirnya terbuka lebar. Bukan lagi. Nah, karena dia gitu ya. Jadi dia pakai Sephora, Shimura. Pure Razor. Gak ngerti kaya apa. Kayak busa-busa pink-pink gitu. Aku gak mau banyak-banyak biar gak kelihatan keki gitu. Terus di-mix dulu. Jangan kan buat aku hitam ya. No. Kan Jasmine. Jasmine ala-ala Surabaya. Jasmine sih emang hitam kan? Warna kulitnya. Gak terlalu hitam kan tuh? Enggak. Jadi bener-bener dulu sampai. Baratnya semen pondasinya ya Bu ya. Pondasi rumah tangga. Benar. Ya yang. Wow. Belum. Enggak sih. Taruh atas. Ini apa di? Ini concealer. Concealer. Aku concealerku pakai makeover. Yaudah, kamu tahu gitu kemarin sih apa namanya? Ini moodnya mama bagus kan mak? Bagus dong sayang. Tadi sempet ribut kan? Jangan. Gak boleh ribut-ribut itu dosa. Harus menjalin hubungannya baik sama pasangan. Kita berarti bapak nggak boleh nggak baik. Astagfirullahaladzim. Telekon. Cepu dulu sin. Oh iya makasih ya bajunya telekon. Aku kemarin dikasih satu. Oh iya tak kapan? Aku sih mau dikasih satu. Kode nggak teli. Katanya mau dikasih satu sih. Aku sih udah request yang karena ya. Sold out sih ya. Iya karena tadinya aku mau pakai bajunya itu telekon. Ya bisa aku pakai lah. Enggak semua tukang rias kok ngirit granat gini. Kan dikasih waktu 10 menit pakai apa nih Soji? Enggak kan? Bisa lah. Amburadul. Enggak lah. Tadinya tergantung kaya... ini, tergantung yang ini. Make up-nya situasi. Kan? Situasi. Nanti make up-nya kok ini. Jadi aku harus turun naik gitu. Jadi itu sekarang pakai apa, Di? Ini aku mau pakai concealer supaya ini pipinya yang agak nggak ada tulangnya nih kan biar nampak tulangnya dulu. Cabi maksudmu lemu pakai apa itu concealer pakai concealer brandnya apa brandnya katanya kita nggak ada promo brandnya di sini kita pakai Urban Decay naked. Ya nggak terlalu light banget bedaknya. Kita tutup dah. Tutup aja bu. Jadi ceritanya dulu itu aku make up diajarin sama. Iya. Aku. Sama dia. Dulu aku yang ngajarin dia make up, pakai alis, pakai eyeshadow, pakai blush on, lipstick semuanya aku yang ngajarin. Segala-galanya. Sampai pada saatnya, pada akhirnya. Pada akhirnya dia udah bosan dengan dunia make up dan aku yang meneruskan. Bukan bosan sih, kan karena aku. Oh, karena ada sibuk ya, Bu ya. Sibuk, em. Bukan lagi. 6 tahun enggak make up, em. Bukan lagi. Sekarang kau lebih canggih daripada aku. Bukan lagi. Dulu kita masih pakai produk-produk lokal.
dulu kita masih nerima endorser apa job-job makeup ya, job-job model ya. Model. Yang Surabaya ya, Bu ya. Mm-hmm. Kita laris ya dulu. Laris banget tuh. Dibayar cuma berapa? 25.000 ya. Enggak apa-apa. Dari 25.000 jadi 25 juta sekarang, Bu ya. Emberan. Bukan lagi loh. Bukan lagi, bukan main-main loh. Kenapa Bob lo ya? Bob itu belajar, dia kan mau jadi makeup artist, mau jadi saingan aku. Ini aku makeup, makanya makeupnya tipis nih. Tipis tapi masih kelihatan makeup ganteng. Makeup ulang tahun, makeup semuanya jenis makeup ya? Iya, tergantung sudah. Sih. Aku tergantung sama kliennya. Tergantung kebutuhan. Ember. Kalau dia butuhnya pingin medok, ya pasti medok. Kenapa medok? Tapi kebanyakan orang sekarang gak suka yang medok. Medok maksudnya? Makeup tebel, yang kayak topeng itu loh. Iya. Tuh. Anda kan juga gitu, Bu, banyak. Biasanya aku gak pernah cocok sama makeupnya dia, tapi sekarang kita coba, oke? Dia paling gak bisa dulu tutup makeupin. Kan setiap brush beda-beda sih. Iyalah, setiap brush beda-beda. Nanti kan habis pakai hitam, kamu pakai putih, Bu, ya habis. Iya. Jadi kalian gak usah ngeraguin lagi. Keahliannya dia ini udah... Sudah berapa tahun, Bu, ya? 10. Hampir. Yang kecil yang dipilih antara make up sama Al-Qur'an make up. Iya, bukan lagi. Jadi ada pilihan make up sama Al-Qur'an yang dipilih make up bukan Al-Qur'an. Coy, ya kan kayak gitu. Disuruh milih lipstick sama komputer, lipstick dia main. Ya. Aku suruh masuk tes polisi Pramugari. Lalu pilihnya ke Polwan. Maksudnya ke Polri, ke Polwan. Bersyukur lah ya. Pakai kabur. Lebih glitternya lebih dapat ya, Bu. Kalau masih kaburan tanyain. Ini kok gagal? Coba sini, Bu. Jam mata ya, Bu. Tarakam ya. Aku lupa kalau hari ini ada video baru, jadi langsung aja meluncur langsung ke YouTube-ku, oke. Coba dalam gue no. Tapi gak kalau dari dalam. Ibu yang tidur ya, Bu? Tenang. Ibunya tidur. Mengisahkan kelembutan tangan aku. Ya, aku udah lupa cara membawa-bawa make up gimana. Di sini belajar, Bu, ke aku. Aku juga buka les private soalnya. Oh iya, jadi bisa deh. Kalau kalian yang khusus daerah Surabaya. Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Kalian bisa langsung private make up ke Nian Reza Mua Bali. Jadi dia bolak-balik Surabaya, Bali. Kau kemarin paling jauh di mana? Di Kupang. Di Kupang, make up make ke Kupang. Jadi enggak perlu diragukan lagi. Ke Kupang menyemasin. Kayaknya kan enggak perlu susah bikin alisku ya. Udah kebentuk nih alisnya. Kasih merah marun ya? Iya, dalamnya aja. Sudah. Ah, ini kayak. Ya. Tuh kan dalam dulu.
Terima kasih.